Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, ketemu lagi di channel YouTube Andre Fitra Kurniawan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Oke geng, pada kesempatan kali ini saya akan mereview penghasilan YouTube-nya Adi Sky, temannya Rizky Billar yang dijodoh-jodohkan juga dengan Rara Lida atau Liga Dangdut. Oke geng, buat kalian yang belum subscribe channelnya Adi Sky, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, dan share di setiap videonya. Dan channel ini juga Andre Fitra Kurniawan, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share di setiap videonya. Tentu saja di sini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari socialblade.com ya geng. Oke, selanjutnya kita beralih ke kanal YouTube-nya Adi Sky. Postingan terbarunya Adi Sky itu video yang berjudul Ke Lembang Pak Ju Ketemu Kucing Spesial, diposting satu hari yang lalu dan telah ditonton sebanyak 89.000 kali. Kemudian postingan terbaru berikutnya video yang berjudul Reaction One Man Show Awal Leslar Berjumpa, diposting 4 hari yang lalu dan telah ditonton sebanyak 823.000 kali. Kemudian postingan terbaru berikutnya di kanal YouTube-nya Adi Sky yaitu video yang berjudul Ngobrol Bareng Rizky Billar Adi Sky Dijodohkan dengan Rara Lida, diposting 1 minggu yang lalu. Kemudian postingan terbaru selanjutnya video yang berjudul Haris Ketemu di Bandung Harapan dan Doa Sahabat di Ulta Adit, diposting 1 minggu yang lalu dan telah ditonton sebanyak 287.000 kali. Berikutnya postingan terbarunya video yang berjudul Tatapan Tajam Billar ke Lesti Apakah Pertanda, diposting 2 minggu yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1,3 juta kali. Kemudian postingan terbaru selanjutnya video yang berjudul PS Store Tanggung Biaya Nikah Rio KKI Rencana PS Store Mengejutkan, diposting 2 minggu yang lalu dan telah ditonton sebanyak 92.000 kali. Postingan terbaru berikutnya di kanal YouTube-nya Adi Sky yaitu video yang berjudul Jawaban Billar Ditanya Cocok Sama Outfit Sultan Antapani Bisa Beli 3 Motor, diposting 3 minggu yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1,1 juta kali. Kemudian postingan terbaru berikutnya video yang berjudul Perasaan Rizky Billar Ngobrol Sama Ayah Lesti, diposting 3 minggu yang lalu dan telah ditonton sebanyak 952.000 kali. Kemudian postingan terbaru selanjutnya video yang berjudul Rizky Billar Dapat Hadiah dari Lesti, diposting 4 minggu yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 2,5 juta kali. Itulah postingan terbaru di kanal YouTube-nya Adi Sky. Selanjutnya postingan terlamanya itu video yang berjudul Keluarga Sky Team Dibuat Terharu Sama Adi, diposting 1 tahun yang lalu dan telah ditonton sebanyak 4,4 ribu kali. Kemudian postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di kanal YouTube-nya Adi Sky yaitu video yang berjudul Rizky Billar Dapat Hadiah dari Lesti, diposting 4 minggu yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 2,5 juta kali. Kemudian postingan populer berikutnya di kanal YouTube-nya Adi Sky yaitu video yang berjudul Tatapan Tajam Billar ke Lesti Apakah Pertanda, diposting 2 minggu yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1,3 juta kali. Kemudian postingan populer berikutnya video yang berjudul Jawaban Billar Ditanya Cocok Sama Outfit Sultan Antapani Bisa Beli 3 Motor, diposting 3 minggu yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1,1 juta kali. Kemudian postingan populer selanjutnya video yang berjudul Telepon Random Rizky Billar Adi Sky Haris Ical Sampai Ada Yang Telepon Mantan, diposting 1 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 1 juta kali. Jadi itu lagi yang postingan terbaru, postingan terlama, dan postingan populer di kanal YouTube-nya Adi Sky. Semoga ada postingan populer yang baru yang views-nya melebihi postingan populer saat ini. Amin. Kemudian langsung saja kita beralih ke socialblade.com.
Di sini, geng, bisa kita lihat sama-sama Adiskay telah mengupload video sebanyak 24 video. Kemudian subscribernya mencapai 320.000 subscriber. Wow. Semoga kedepannya akan terus meningkat ya subscribernya. Kemudian dari 24 video itu total video viewsnya Adiskay mencapai 10.955.817 penonton atau views. Kemudian country-nya masih kosong ya, tapi tetap saja Indonesia kalau terisi. Lalu tipe channelnya people atau perorangan. Kemudian pertama kali Adiskay bergabung dengan YouTube pada tanggal 11 Mei tahun 2019, jadi sekitar 1 tahun yang lalu. Kemudian kita beralih ke total grade-nya. Total grade-nya Adiskay yaitu B+. Kemudian ranking social blade-nya berada di peringkat 15.174 dunia. Lalu ranking subscribernya Adiskay menempati peringkat 100.218 dunia. Lalu ranking video viewsnya Adiskay berada di peringkat 529.859 dunia. Sedangkan ranking country atau ranking di negara Indonesia sendiri masih kosong. Lalu ranking people atau tipe channelnya Adiskay berada di peringkat 14.900 dunia. Semoga kedepannya total grade dan rankingnya Adiskay kedepannya akan terus naik ya. Kemudian dalam 30 hari terakhir, subscribernya Adiskay mencapai 295.000 subscriber, naik sebanyak 2.825,7%. Wow, sangat pesat ya geng perkembangannya. Kemudian dalam 30 hari terakhir juga, video viewsnya Adiskay mencapai 10,189 juta views. Wow, naik sebanyak 3.416,8%. Wow, luar biasa ya perkembangan atau performa subscriber dan video piece-nya. Semoga ini kedepannya terus dipertahankan, akan naik terus ya. Amin. Kemudian kita beralih ke estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahunnya Adiskay dari YouTube-nya. Estimasi atau perkiraan penghasilan per bulannya itu sekitar $2.500 sampai $40.800. Sedangkan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahunnya Adiskay dari YouTube itu sekitar $30.600 sampai $489.100. Karena di sini kita lihat estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan per tahunnya Adiskay masih dalam mata uang dolar. Ayo kita ubah ke mata uang rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini. Jadi estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan yang minimum itu $2.500 dikali Rp14.500 nilai dolar hari ini. Jadi totalnya Rp36.250.000. Sedangkan estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan yang maksimum itu $40.800 dikali Rp14.500 nilai dolar hari ini, jadi totalnya Rp591.600.000. Kemudian estimasi penghasilan per tahun yang minimum itu $30.600 dikali Rp14.500 nilai dolar hari ini, jadi totalnya Rp443.700.000. Sedangkan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahun yang maksimum itu $489.100 dikali Rp14.500 nilai dolar hari ini, jadi totalnya Rp7.091.950.000. Wow. Oke geng, itulah review penghasilan YouTube-nya Adiskay. Jadi untuk catatan ini masih estimasi ya atau perkiraan. Jadi penghasilan YouTube-nya yang asli itu yang tahu cuma Adiskay. Oke geng, tetap support channelnya Adiskay dengan cara subscribe, like, comment, and share di setiap videonya. Dan channel ini juga Andre Fitra Kurniawan. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share di setiap videonya. Semoga kedepannya subscriber, video views, serta penghasilan YouTube-nya Adiskay semakin meningkat ya. Sekian konten kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest apalagi mau direview, silakan komen di bawah ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
No.